Gua ngepen sama Paywap ini men. Rapi banget ya konsepnya. Hello men, what's up? Kembali lagi bersama gua di The Channel. Selamat datang, gue ucapkan buat lo semua yang baru bergabung ke channel gue ini. Gue harapkan lo semua enjoy, aman, and santuy. Dan jangan lupa kalian subscribe tentunya. Oke, okay, nice. Pada segmen kali ini, seperti biasa, gue bakal menyuguhkan video tentang beatbox tentunya. Oke, okay. Namun ini persembahan daripada si Helium dan juga si Wawar. Bukan Wawar dong, Pewat. Wah, from Uruguay. Rusia dengan Uruguay mengcover atau freestyle mungkin ini. Entah, gua juga belum pernah nonton. Oke, langsung saja kita tonton dia tanpa gua banyak basa-basi lagi, tanpa gua banyak bacot lagi. Langsung saja kita tonton dia. Ini dia Helium and Paywall. Let's go. Ha, ini demen. Oh, seperti biasa, Paywat selalu dengan melodinya ya. Oh, gua ngepen sama Paywat ini men. Oh, bass daripada Paywat. Oh. Anjay, mantep nih. Gak kuat. Parah sini Taiwan dan Helium ya. Oh, melodinya gua demen ini men. Si Pawat. Oh, rapi banget dari Helium ya untuk mengatur transisinya. Gua banyak belajar dari si Pawat ini men. Hmm.
Buset. Wah, parah sih ini. Gua mah kalau ini dengerin Paywat, wah, langsung meleleh gua, men. Karena gua banyak belajar dari si Paywat ini, men. Wah. Dia gimana ya? Suara bass itu, bass vokalnya itu, gua jujur nih, gua belajar dari si Paywat ini dari ya itulah dari segi melodinya. Wah, bass vokalnya itu mantep banget, men. Seperti gua contohkan. Gitu ya suara, atau lebih dalam lagi dia si Paywat. Kalau gua masih belum rapi ya, cuman gua tahu cara membunyikannya itu seperti gimana ya dari si Paywat. Tapi lebih dalam lagi deh, men. Gua juga masih belajar gitu ya, masih meraba-raba juga, men. Oke, kita tonton lagi. Ini dia persembahan daripada si Helium dan si Paywat. Wah, Helium juga enggak kalah kerennya, men. Karena dia mengatur temponya, men. Wah, kalau Paywat mengiringi dengan suara melodinya tentunya dan suara bassnya juga, men. Oke, kita tonton lagi, men. Ini dia Helium dan si Paywat. Let's go. A few moments later. Ha, oke. Tuh. Nice banget suara warna vokalnya si Paywat ini. Wah, keren abis, men. Keren. Oh, sebentar. Ah, itu dia, men. Yang gue bilang suara bassnya itu sangat dalam banget ya dari si Paywat ini. Coba gue contohkan ya, semoga aja gue bisa nih. Kurang lebih lah seperti itulah dia, men. Ya tinggal gue perdalam lagi ya, karena gue udah dapet gitu ya dari segi membunyikannya seperti gimana gue tahu, men. Cuman lebih diperdalam lagi supaya lebih kalian biar bisa seperti Paywat tentunya. Oke, kita tonton lagi, men. Oke. Bagus banget dari Helium ya. Sangat relax, enak banget ya kita dengarkan. Apalagi kalau kita dengarkan di pagi hari ya. Oke. Ini dia part yang paling gua demen dari si Helium ya.
Oke. Rapi banget ya konsepnya. Oh, double B mantep nih. Oke, kalau kalian suka jangan lupa kalian like, comment, and share ya. Dan jangan lupa kalian subscribe tentunya. Subscribe channel ini ya, supaya bisa berkembang tentunya. Oke, nama gue Rido. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam, mamen. Goodbye.